Sebuah video momen haru seorang ayah mengasani anaknya yang baru lahir, viral di media sosial. Momen ayah mengasani bayinya itu jadi sorotan karena sang ayah tak langsung hadir. Ia harus rela mengasani bayinya lewat video call karena sedang berada jauh untuk bekerja. Video tersebut viral dibagikan akun Instagram @undercover.it, dikutip tribunjabar.id pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan suasana seorang yang baru melahirkan. Ia terlihat lemas sembari memeluk bayinya yang diketahui baru dilahirkannya. Sang bayi terlihat berbaring di atas tubuh ibunya. Namun, di sana juga tampak ibu bayi tersebut sembari video call seorang pria. Diketahui pria tersebut tak lain adalah suaminya atau ayah dari bayi tersebut. Ternyata sang ayah sengaja video call untuk mengasani buah hatinya yang baru lahir tersebut. Saat melantunkan azan untuk bayinya tersebut, koneksi sempat buruk sehingga suaranya sempat terputus. Namun, sang ayah menuntaskan azan tersebut hingga selesai. Selama sang ayah azan, sang bayi terdengar sesekali bersuara. Ia tampak anteng mendengarkan lantunan azan suara ayahnya dan tengkurap di atas tubuh ibunya. Dalam narasi video, ibu bayi tersebut menuliskan caption bahwa suaminya itu hanya bisa mengasani anaknya lewat video call. Ia juga meminta maaf kepada anaknya karena ayahnya itu tak bisa pulang karena bekerja. Kini, video momen haru seorang ayah mengasani anaknya yang baru lahir itu menarik perhatian warganet. Tak sedikit warganet terenyuh dengan video momen tersebut. Ada juga warganet yang menyoroti hukum mengasani bayi tersebut.